Weh, jom lah balik. Dah lupa apa ni? Dah nak maghrib dah. Alamak, Jon. Takkan mak kau dah WhatsApp dalam group family? Love, suruh balik. Aku bukan apa. Kita lepak sendiri pagi tau. Jom lah balik. Dah nak maghrib dah. Coy, kau tak ingat ke ustaz cakap apa? Islam tu kan mudah. Betul. Ha, sembahyang tu bila-bila pun boleh. Janji niat tu ikhlas. Ha, sekarang ni jangan cakap banyak. Hari ni kita lepak tempat baru. Awek, baiknya. Dah, jom gerak, jom gerak. Eh, tapi on the way nak pergi sana nanti, kita singgah semayang luar. Haa, yelah. Habis, benda ni semua siapa nak bayar? Semalam aku dah bayar. Okey, korang chill ya. Sebab apa tau? Sebab malam ni, kita lepak kau-kau. Nak lagi power, kita dengar lagu ni. Weh, lagu apa korang dengar ni? Hei, dia tak tahu lagu apa. Dengar nak tahu bila, weh. Tak tahu lah. Weh, hormat sikit tempat orang ni. Mana tempat bayi kau ni? Aduhai, terlepas simpang lah pula. Eh, Fik, kata tadi nak singgah solat. Solat apa kau ni? Bengap sangat ni. Sabarlah nak solat apa on the way ni. Sabar sikit, sabar separuh pada iman. Hoi! Kau ni dah kenapa break tiba-tiba? Sakitlah. Kau orang tak nampak ke ada benda lalu tadi? Ha, itulah kau, aku dah cakap. Balik je tadi. Kan dah kena sampuk. Eh, kau ni. Apa benda ni? Kita dah tengah sesat ni. Kau nak cerita pasal hantu pula. Weh, dah. Jalan, jalan. Kau tunggu apa lagi ni? Jalan lah. Aku nak tak berak ni. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, cik. Anak, anak buat apa kat sini? Anak tahu tak anak dah ganggu orang nak kebumikan jenazah? Maaf je, silakan. Eh, bro. Eh, bang. Aduh, pusing. Sama je seorang awam tak nampak ni. Itulah pasal. Aku pun dah blur ni. Eh, usuk kiri. Panjang bumu. Usuk kiri aku bergerak kau. Eh, tanya dia. Eh, kau ni tadi solat lah apalah. Eh, kau lupa apa ustaz cakap? Malu tanya, sesat jalan. Assalamualaikum jodoh. Kereta rosak ke? Cik Bunga. Eh, saya kenal ni Cik Bunga ni. Sebab tiba-tiba hati saya berbunga tengok awak. Jomal. Eh, kau ni tak ada adab tengok aku. Assalamualaikum Cik Adik. Nak bagi pick up line sikit boleh? Lebur raya ni menghala ke mana ya? Menghala ke hati awak lah. Cik.